Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Muhammad bin Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina. Kata Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah sedang lewat kepada kami, wan nasu yatawadda'una minal mithharah, sementara orang-orang sedang berwudu mengambil air dari bejana. Qala Abu Hurairah, mengingatkan mereka, kata Abu Hurairah, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Abul Qasim, yaitu kunyahnya Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kunyahnya Abul Qasim. Beliau punya anak namanya Qasim, tetapi Qasim meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak laki-laki dua, Qasim dan Abdullah, tetapi keduanya meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Tatkala Nabi diangkat menjadi nabi, cuma tersisa empat anak perempuannya, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anhunna, dan kedua keempat putrinya masuk Islam. Adapun Qasim dan Abdullah meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi, dan Nabi diberi kunyah dengan Abul Qasim. Kata Abul Qasim, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, celaka atas tumit-tumit terkena api neraka. Kenapa? Karena tumit-tumit tersebut tidak terkena air wudu. Ini bentuk amar ma'ruf ya, yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat orang sedang berwudu, orang-orang sedang berwudu, maka Abu Hurairah ingatkan, hati-hatilah kalian, sempurnakanlah wudu kalian. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air wudu. Kenapa? Disebutkan dalilnya, dan ini penting. Seorang kalau mengajak berbuat kebaikan atau melarang kemungkaran, sertakanlah dalil, sertakanlah hadis. Waktu Abu Hurairah menyuruh untuk sempurnakan wudu, kata beliau, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian, disebutkan dalilnya. Kenapa? Fa inna Abul Qasim qal, karena Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit terkena api neraka. Ini dalil bahwasanya Abu Hurairah mengkiaskan, meskipun nas datang dalam celaan terhadap tumit yang tidak terkena air wudu, namun dikiaskan kepada bagian anggota tubuh yang lainnya yang terkena air wudu. Berlaku juga pada tangan, berlaku juga pada wajah, ya. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air wudu. Maka Abu Hurairah berkata, sempurnakanlah wudu kalian. Hati-hati, jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air wudu. Karena Nabi pernah mengingatkan, kaki yang tidak terkena air wudu, bagian tumit, biasanya orang lupa, buru-buru, itu terkena ancaman neraka jahannam. Oleh karenanya hati-hati orang yang berwudu tatkala mencuci tangannya, ingat cincinnya, ada cincin yang sangat ketat. Sangat ketat, sehingga kalau berwudu air tidak masuk di dalamnya. Maka itu harus dibuka. Harus dibuka. Kalau cincinnya longgar, digerakkan sudah cukup begini saja. Ini seperti cincin saya, longgar ya. Ya. Tapi kalau sangat ketat maka harus dibuka karena di bawahnya tidak terkena air. Demikian juga jam, hati-hati jam. Jam kalau longgar, enggak apa-apa, antum bisa masukkan air di sela-selanya. Tapi kalau jamnya ketat, saking ketatnya, mungkin berat badan antum lagi naik ya, ketat ya, maka tidak terkena air wudhu.